gitu. Kalau sakit boleh teriak out? Boleh. Oh, siap. Ya pernah tindik di sini? Di tengahnya udah. Oh, zaman SMP. Terus nutup lagi. Aku mau nojo 1, 2, 3 hore ya. Perlu apa-apa? Iya. Mulai ya. Tuh, ada 3 hore. Oke, sudah selesai. Oke, danke. Saya jelasin dulu perawatan yang sebentar di sini. Dibersihin sehari 2 kali setiap pagi malam. Kalau mau pakai cairan ini, disemprotin aja, tapi jangan sampai keminum ya. Habis itu lah pakai tisu atau ketembak. Ketembak. Yes. Kalau nggak mau pakai ini, bisa pakai air hangat aja. Jangan pakai alkohol atau obat-obatan lain. Terus jangan sering disentuh-sentuh atau dimain-mainin. Kalau pakai lipstick, lipstick nggak apa-apa. Dileo, kan dilewat gini atau boleh? Boleh. Pemakaian lipstick seperti biasa aja. Nggak akan ngeganggu proses penyembuhan. Asal jangan make up. Make up itu ya. Make up yang di sini-sini. Make up muka itu jangan. Oh, foundation dan lain-lain. Ya, itu nggak boleh. Bedak nggak boleh. Kalau lipstick yang hanya area bibir aja nggak apa-apa. Belajar terus, nggak ada pantangan makanan dan lain-lain, paling aktivitas oralnya harus di stop dulu, masuk ciuman dan lain-lain. Nah, boleh. Nanti kalau mau diganti setelah lewat 8 minggu. Jadi selama 8 minggu belum boleh diganti atau dilepas dulu, kecuali nanti kalau pembengkakan. Biasanya kalau ada pembengkakan mulainya di hari ketiga, hari ketujuh, paling lama sampai 14 hari. Dilihat aja kalau bengkaknya kira-kira bakal masih normal nggak apa-apa. Yeah. Tapi kalau dikira-kira, wah ini bengkaknya makin besar dan ada tanda-tanda perhiasannya mau ketanam, segera kesini kita ganti yang lebih panjang lagi ukurannya. Oke? Okay? Oke, okay, thank you ya.